skeletons and speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom. Halo guys, welcome to channel Light and Sense. Belum nonton, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar ketinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, aja Mimin. Oke. Mimin doubling aja ya guys. Mereka mengatakan bahwa resep nanasi akan membuat Tuan Mo sakit dan buta. Jadi dia membawa Menteri Kesehatan nih guys. Kelakuan keluarga Song kurang baik karena mereka takut kita tidak mengizinkan mereka masuk, maka mereka secara khusus mengundang seorang menteri kesehatan nih guys. Lalu apa yang harus kita lakukan? Katanya gitu. Ayo pergi temui mereka. Tuan Su, Tuan Muda ketiga Ye akan mendengar Tuan Song berkata. Tuan Ye maksudnya. Aku dengar Tuan Song berkata, Tuan Muda ketiga Ye kata gitu guys. Aduh Mimin ngomong ayo libet-libet ih. Nona di rumahmu itu adalah seorang dukun yang setengah hati. Maksudnya yang enggak serius gitu loh, guys. Hah? Katanya gitu. Langsung diberhentiin dia ngomong nih guys. Kaget dong. Kenapa di stop ngomongannya? Tidak serius. Nonasi melakukan tindakan atas penyakit kaki fatal keponakanku. Katanya gitu guys. Produk medisnya tidak menarik, katanya gitu guys. Maksudnya cara dia mengobatinya guys, peralatannya kah, sumber daya yang buat mengobatinya kah, gitu guys. Tuan muda ketiga ya, ini salahku, katanya gitu. Kakekku melihat orang tuaku terburu-buru untuk menikah, jadi dia segera pergi ke dokter. Maksudnya itu dia buru-buru jadi merasa maksudnya bikin kesalahan, guys.
Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.